Parah dengan Fajar nampaknya membuat Mama Parah kembali ceria. Betapa tidak, saat ini ia bisa kembali jalan-jalan dan hangout bersama teman-teman sosialitanya. Di sini Fajar sengaja memanfaatkan Mama Parah untuk bekerja sama dengannya. Dan dengan kedekatannya itu, otomatis Mama Parah tidak percaya kalau sebenarnya Fajar ingin menghancurkan rumah tangga Dewa dan Nana, dan sekaligus balas dendam kepada Dewa. Melihat Mama Parah yang kembali eksis dengan teman-teman dan dunia sosialitanya, membuat Alia merasa resah dan tidak tenang melihat kehidupan Mama Parah yang semakin membaik.